Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Anggela Tano Sudipjo mengajak generasi milenial dan generasi Z mengambil peran untuk ikut mengembangkan pariwisata berkelanjutan. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin akrab di generasi muda. Woman Parekraf Anggela Tano Sudipjo saat menghadiri webinar CO Creation dalam program Sustainable Tourism Development di era generasi milenial dan generasi Z mengatakan, webinar ini dirasa tepat sasaran karena dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan perlu melibatkan suara dan preferensi dari generasi muda. Anggela mengatakan pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan hidup dan juga preferensi masyarakat dalam berwisata, termasuk generasi muda yang semakin peduli dengan isu-isu keberlanjutan lingkungan. Traveler milenial dan generasi Z ke depan akan memilih destinasi yang ramah lingkungan, aman, sehat, jauh dari keramaian, dan lebih otentik.